بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الحمد لله الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى Terima kasih pengurusi. Terima kasih Obocho Ungkaan Barihan Suang Jangwat Narati Patani Lekat Naga, ada sebut di Naga semua. Terima kasih kepada stesen televisyen Y Channel yang sudi menjemputkan kami berdua di dalam upacara Multaqa Muslimah pada pagi hari ini, pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lagi kepada Allah. Syukur lagi kita kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala masih lagi menjemput kita. Salam bahagia kepada adik-adik, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Walaupun di sini kita nampak khisi banyak, tapi insyaAllah Ta'ala di sebalik khisi itu ada malaikat. Alhamdulillah, tajuk ataupun jodoh yang kami akan bincang pada pertanding dalam bahasa Sia yang panggil mandah yang peracacat. Ibu kepada satu ummah. Jadi risalah anak kecil hari ini, risalah untuk kaum ibu. Untuk kaum ibu, yaitu kamu semua yang berada di depan. Kalau kita lihat kepada suasana masyarakat dan kita lihat kepada setiap ummah, qad khalat min qablikum umamun. Dari Quran Allah Ta'ala sebut bahawasanya telah lepas sebelum pada umat Nabi Muhammad beberapa umat yang terdahulu. Kita terkenal dengan umat yang terakhir. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah umat yang terakhir. Ya, umat yang terakhir yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebelum daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada umat yang dahulu daripada Nabi. Dalam Al-Quranul Karim, kita cukup bangga, wahai ummahat, wahai kaum ibu, cukuplah kamu bangga Allah Ta'ala nama satu surah dalam Quran dengan nama surah An-Nisa, surah perempuan. Dalam Quran nama surah Maryam, pilih nama Maryam. Cukup bangga Allah Ta'ala akak darajat orang perempuan dalam Quran. Kita mesti bangga. Ini diangkat darajat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi perempuan yang akan menjadi ummahat bagi generasi-generasi setiap ummah. Kalau kita baca Quran, kalau kita suka untuk nak baca Quran, kita akan terdapat beberapa kisah, beberapa cerita. Yang cerita dalam Quran ini tidak ada cerita yang batil. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfi. Itu cerita dalam Quran. Cerita yang tidak ada batil, cerita yang menjadi cerita yang sebenar,
cerita al-haq, bukan cerita palsu seperti kita dengar cerita dongeng-dongeng dan kisah-kisah darah dan apa semuanya. Kita akan terdapat seorang ibu, yaitu ibu Nabi Musa alaihi salam. Kita akan dapat seorang ibu macam mana kasihnya dia terhadap anaknya. Nabi Musa, sebelum daripada nak beranak, Nabi Musa ni Fir'aun dan tentera dia ni cari nak igat bela-bela lah. Cari Nabi, cari Musa ni, kerana Musa ni akan lahir dan akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Carilah macam mana seorang ibu ni di dalam membela dan nak jaga anak dia. Lepas pada lahirnya Musa AS perakat untuk nak bunuh setiap anak lelaki Bani Israel masih lagi ada, dan tiap rumah tentera Bani Israel, tentera Fir'aun masuk cari tiap rumah untuk nak bunuhkan seorang budak yang lahirnya daripada Bani Israel. Tapi seorang ibu yang tidak putusnya tawakal kepada Allah dan tidak putusnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala menyelamatkan Musa. Allah taala menyelamat Musa daripada tangkapan puni Firaun, dan Musa akhirnya dipera dalam kota Firaun. Sehingga ibu, kembalilah ibu, Allah taala barakat doa ibunya. Ibu juga, ibu dialah menjadi penyusu bagi anaknya dalam kota Firaun. Ini adalah satu contoh yang baik yang Allah taala rayak dalam Quran tentang peranan ibu di dalam menjaga anaknya. Kalau kita lihat seorang ibu lagi yang dicerita dalam Quran adalah ibu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Hajar, seorang perempuan yang telah dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Macam mana dapat mendidik, mengeluarkan daripada anaknya menjadi seorang nabi seperti ibu Nabi Musa. Tetkala dikahwinkan dengan Ibrahim alaihissalam, maka Allah taala kurniakan anak kepada isterinya yang bernama Hajar. Ismail alaihissalam juga apabila dilahir, maka terpaksalah Nabi Ibrahim bawanya Ismail serta ibu dia Hajar untuk pergi duduk daripada satu tempat yang tidak ada tanam. Selain berdoa, Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala dengan tegas dan yakin di atas perintah Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zara'in inda baitikal muharram. Tinggalkan anak dengan isterinya di, tepi rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa anggapan dan tanggapan ibu kepada ibu Ismail? Pertanyaan pertama, tanya suaminya itu Ibrahim alaihissalam, adakah kamu nak tinggal kami di sini? Adakah ini adalah amrukallahu bihadza? Dia tanya, adakah ini mu nak tinggal aku ni dengan anak kecil ni di tempat yang tidak ada tanamnya, tempat yang tidak ada orang? Amarakallahu bihadha, Allah Ta'ala yang suruh kamu? Nabi Ibrahim jawab, na'am, Allah Ta'ala yang menyuruhkan aku. Izan inna Allah la yudaya, kalau Allah Ta'ala yang menyuruh kamu tinggalkan kami di sini, nasya kami tidak akan dihalau atau tidak akan sia-sia kedudukan kami di situ. Dua kisah yang saya bawa pada petang ni adalah menunjukkan peranan seorang ibu di dalam mendidik, menjaga anaknya. Wahai kaum kanak-kanak, mana lapis kanak-kanak lagi yang belum lagi yang belum lagi ada anak,
Wahai orang-orang yang baru jadi ibu, yang belum lagi ada anak. Wahai kaum ibu-ibu yang sudah ada anak. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala menjadikan kita ni seorang hamba dia. Walaupun dunia ini usaha untuk nak membebaskan wanita. Baru-baru ni seminggu, kalau kita tengok di dalam akhbar-akhbar berita, kita akan dapat berita setiap dunia tu belarak perempuan dengan cara telanjang, belarak untuk nak pecah baju, untuk saya pakai baju. Ya kata orang lelaki jalan tak pakai baju boleh. Macam mana kita perempuan kena pakai baju? Belarak untuk tak saya pakai baju. Dunia ini telah lepas beberapa masa zaman dan korun. Korun yang terdahulu manusia tak ada pakai ya, pakai baju tak ada. Manut yukhin mana panggil? Manusia di zaman batu manusia tidak ada pakai ya. Sehingga manusia apa ni kemajuan manusia, sehingga manusia tu pakai baju, manusia bertudung. Sehingga sampai kepada agama kita mewajibkan perempuan semua berhijab. Tetapi setengah manusia dah kembali kepada masa yang telah lepas. Sebab itulah ada seorang perempuan yang kata, kalaulah kita telanjang atau kalau kita pecah baju menjadi satu benda moden, dia kata beruk lebih maju pada manusia. Sebab beruk tak pakai baju. Ini adalah satu perkara yang perlu wahai kaum ibu, dan yang kita ni akan menjadi ummahat pada masa depan. Bagi-bagi orang yang belum lagi ada suami, belum lagi dapat anak, satu masa kamu akan menjadi ummahat yang di tangan kamu semualah, yang di bawah tangan kita semualah, kita berkewajipan mendidik dan membelakan anak-anak kita. Ini adalah satu kewajipan. Bukanlah kewajipan membela dan anak hanya kepada ayah, bahkan kita ibu ni peranan tak kurang daripada ayah di dalam mendidikkan anak. Sebab itu kita digelarkan mandah yang pracacat. Setiap kaum, setiap generasi, orang yang ada peranan, cuba kita baca sejarah, maka orang ada peranan besar di dalam mendidikkan anak menjadi seorang tokoh ulama misalnya, menjadi anbiya Allah, menjadi nabi Allah Ta'ala. Siapa yang mendidiknya? Ibu dia yang mendidiknya. Sebab itulah ini bukan benda yang kecil dan benda yang sangat besar yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Maka marilah sama-sama kita teguhkan, kita kemaskan dan kita azamkan dan kita niat isteri Imran Maryam alaihissalam, Rabbana inni abani nazartu laka ma fi batni muharrara wa idh qalat imraatu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Di saat yang nak boleh anak ni yang niat dah, anak dia nak berkhijar agama Allah Ta'ala, dia boleh tahu lagi anak yang nak tubik lelaki atau perempuan. Imratu Imran, dia niat, dia menazar dari kepada Allah Ta'ala. Kalau dia boleh anak, nak beri anak dia khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samil alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi Allah Ta'ala bagi anak perempuan dia, iaitu Maryam. Apabila dilahirkan anaknya, Allah Ta'ala melahirkan anaknya perempuan, iaitu Maryam alaihissalam. Maka Maryam juga menjadi khidmat kepada tempat beribadat. Sehingga panjangnya kisah Maryam, Maryam juga perannya besar di dalam mendidikkan Isa alaihissalam menjadi seorang rasul, seorang anbiya dan nabi
sebelum daripada Nabi kita Muhammad SAW ialah Nabi Isa alaihissalam. Maka perannya yang besar juga yang dapat lahirkan seorang Nabi ini ialah ibu dia, iaitu Maryam alaihissalam. Maka inilah kita sebagai pusing yang pertama, kita marilah sama-sama kita ada semangat, ada hemmah, ada cita-cita untuk nak mendidikkan anak kita, ada niat, ada doa kepada Allah Ta'ala, niat untuk mendidikkan anak kita menjadi seorang anak yang bermanfaat kepada masyarakat insyaAllah Ta'ala. Maka itulah sebagai pusing yang pertama insyaAllah Ta'ala. Kita akan sambung lagi pada pusing yang kedua. Persilakan Ustaz Ibrahim untuk sambungkan maudhu' apa ni, mandah yang bercacat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Binasta'inu wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa sir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat pengurus majlis dan juga kawan saya Ustaz Tayyib, ahli panel, dan juga kepada ibu-ibu muslimin dan muslimah semua. Alhamdulillah. Jadi kalau sebut kata mandah, mok, perenai besar orang perempuan ni, walaupun dia lemah, lemah dia tadi tapi dia kuat. Kalau kita klik dalam sejarah, pembesar-pembesar uzama, pembesar-pembesar dunia yang boleh heret manusia dengan sebab wanita hari didik. Nah, kalau kita klik dalam sejarah, pasal itulah didikkan anak ni khususnya orang perempuan. Pasal tu dunia sekarang duk rebut sangat untuk nak ambil orang perempuan itu jauh daripada botbat dia, jauh daripada perene dia yang asli. Bermacam-macam rupa dunia untuk nak tipu sekarang ni. Salah satu daripadanya kempen ni kosana tang-tang, dia guna retina. Jadi asal retina sebenarnya ngan dia ngalak ngan besar orang boleh didik umat, boleh bawa dunia, boleh didikkan Imam Syafi'i, boleh didikkan Imam Bukhari, boleh didikkan apa banyak lagi ulama-ulama yang jadi ulama dengan hasil dengan sebab mak didik. Tapi sekarang ni dunia dia usaha nak pusingkan thaqafah, fikiran tadi jauh daripada didikkan anak. Dengan cara apa? Dengan cara bui duit untuk masuk dalam ngepeng. Kadang-kadang kita berbangga dengan benda tu. Kita berbangga kata orang perempuan ada gambar situ, ada gambar sini. Satu kali nak kata orang Tino tadi dia bangga, berbangga di Eropah khususnya. Dia bangga dengan orang perempuan berlaku ngepeng, okey. Dia ambil orang perempuan ngepeng sepu, orang perempuan ngepeng sabu, orang perempuan. Dia tak khabar dalam masa tu lah kereta sapah pun orang perempuan juga duduk di tong sapah. Telajak nak mulia orang perempuan dalam masa tu lah perina orang perempuan. Ini benda berlaku di Eropah, berlaku di Europe. Dia ambil orang perempuan tepek di kereta sapah. Dia kata cara untuk nak pusing daripada kerja yang sebenar daripada orang perempuan tadi banyak pada masa sekarang. Pasal tu Nabi SAW dia beri jamin ni. Nabi dalam satu hadis, mani betulia bisyai'in minal banat fasabara alaihinna. Ini hadis muttafaqun alaih. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bui anak-anak perempuan, patu dia sabar di dalam didik, fasabara alaihinna kunna lahu sitram minan nar. Anak perempuan tadi boleh sekat daripada api neraka. Orang perempuan ni didik anak mak, dia boleh pahala besar. Bahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata ana wa huwa fil jannah kahataini, supaya ngak naik atin juga. Orang didik anak perempuan man ala jariyataini, siapa-siapa pegang anak perempuan, pegang anak perempuan hatta tablugha, sehingga dia sampai akhir balik. Dua orang anak perempuan, ana wa huwa kahataini fil jannah, Nabi kata aku dan dia boleh duduk dalam syurga sekali dengan Nabi. Ni Nabi kata didik orang jadi mak tadi besar boleh duduk sekali dengan Nabi, Nabi jamin syurga. Tapi kadang-kadang sekarang ni kita jauh daripada kerja yang besar ni. Dalam sejarah uzama, pembesar-pembesar dunia tadi daripada mak, kalau kita klik
Sejarah Imam Syafi'i kau baik. Ketika dia mati, ayah dia mati, Imam Syafi'i duduk ala peruk lagi. Orang hak didik Imam Syafi'i siapa? Mak dia orang didik Imam Syafi'i, sehingga tubik jadi salah satu daripada pembawa mazhab Syafi'i yang kita kenal rumah kita sekarang ni. Mak dia, sehingga dia hantar anak dia pergi di mana? Pergi di Mekah. Ngaji dengan Imam Malik, pergi di Madinah. Satu kali pergi ngaji sana dengan Imam Malik, ngaji sana kelik mari, dia ketuk pintu. Mak dia tanya, man anta? Dia kata, saya Muhammad Ibn Idris. Saya maknanya Muhammad Ibn Idris, anak mek lah. Lepas tu, mau bawa gapo kelik? Kelik mek dia. Dia kata, jitu bil ilmi wal adabi. Saya waklik ilmu dan adab. Kata mak dia, mung bukai Muhammad Ibn Idris klik gih. Jadi Imam Syafi'i gih semula ngaji di antara Madinah dengan Ghazah tu jauh perjalanan ni. Gih semula rakyat kepada tok guru dia Imam Malik. Dia kata mak dia tak terima dia. Imam Malik senyum. Dia kata gini, kalau mu nak klik, mu rakyat ke dia kata, jituki bil adabi wal ilmi. Saya mari adab dan ilmu. Bawa adab dulu. Mak dia bukan nak kelih ilmu juga, kelih adab dulu. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, oleh kerana didikan mak tadi tidak ambil tanggungjawab sebenar, hasutan wasail ataupun media yang baru pada masa sekarang ni menyebabkan anak-anak perempuan kita tadi gelecoh daripada hak asal. Mak Imam Syafi'i dia ajar suruh adab dulu. Bil adabi wal ilmi, waklik adab patu waklik ilmu. Mak dia kata kalau waklik ilmu dulu, adab tak ada, pergi ngaji dulu, patu klik mari semula. Nak yang kata mak dia ni paham jarang dalam sekarang ni kita klik kadang-kadang di sekolah agama ke baik, sekolah-sekolah siar ke baik, sekolah-sekolah mana ke baik, ilmu ada tapi adab jauh daripada adab Islam. Kenapa? Didikan mak tidak didik. Kadang-kadang pukul 2, pukul 3 malam duk naik motor koksir lagi. Sekarang ni bukan orang lelaki saja akak tayar motor, orang perempuan pun boleh juga sekarang ni. Nah, orang perempuan boleh akak tayar juga sekarang ni. Nah, sikit lagi dia akak tayar belakang pula. Nah, ni nak yang kata sebab apa? Sebab adab tak ada. Akhlak tak ada. Didikan mak tak ada. Ada banyak muslimah-muslimah yang pernah tanya ustaz, nak buat lagu mana? Dia sibuk dengan kerja, tak ada nak didik anak. Nah, anak tu baik tak ada nak cara duduk dengan nenek, duduk dengan mak uang. Nah, dengan sebab apabila mak tadi tanazul jinjom jom kurang berbat dia dengan anak, jadi punahlah dia anak. Jadi sebenarnya mak Imam Syafi'i ni dia tak jom anak dia, kena belajar adab dan belajar ilmu. Dengan sebab itulah Imam Syafi'i tu baik seorang yang alim, sehingga dia ni Imam Syafi'i ketika dia susah pada masa kecil dia pergi ngaji. Dia pergi ngaji, mak dia harap suruh ngaji, hamak pergi ngaji, usaha suruh pergi ngaji. Dia kata tok guru dia ni, bawa pergi ngaji dia tak ada duit. Nak upah pada tok guru dia, tok guru tak cara. Kelik ayat ke mak dia sedih. Mak dia kata lagu mana? Ginilah weh. Gi duduk dekat anak orang kaya, patu wak tak tahu. Mak dia ni usahanya nak pergi ngaji juga anak. Kita ni kalau tok guru tak terima apa molek lah. Mari duk motong sekali kita. Nah, kalau orang duk kok warna kok ni kita jemur ke kering sekali. Wak anak-anak bilih ke? Okay? Mak Imam Syafi'i dak. Dia kata pergi duduk tepi dengan anak orang kaya patu ngaji. Lepas pada tu Imam Syafi'i Allah Taala bui kelebihan bagi dia, dia pandai boleh ajar budak. Menyebabkan kalau tok guru tak pan letih, tok guru gimana Imam Syafi'i lah ajar. Jadi sekalinya Imam Syafi'i itu walaupun tak ada duit boleh ngaji dah. Hasil daripada mana? Hasil daripada didik kemok dia tadi. Usaha juga nak bui anak tu ngaji. Ramah keluarga-keluarga sekarang ni dengan sebab mecok. Anak gi, patut tak si rakyat kat tak si rakyat kaya tak si ngaji dah. Belalah tinggallah. Banyak mana? Nah, anak kita tak ngaji dengan sebab kita putus asa, dengan sebab kita tidak mai botbat sebenar dalam pengajian. Tapi Imam Syafi'i dengan sebab orang perempuan yang daif tapi boleh didik anak jadi seorang bawa mazhab yang besar. Kalau kita kelih pula seorang ulama lain pula, kalau kita kelih Imam Ahmad bin Hanbal seperti juga. Imam Ahmad bin Hanbal ni
nak jadi seorang alim yang kawin kitab, hafal kitab musnad yang paling panjang kitab dia ni, kitab hadis. Dia kata dia ingat ketika dia kecil-kecil, mak dia lah orang pakai jubah pada dia, pakai muta pada dia, amat pergi masjid, belum pada sampai akhir balik lagi. Klaim mak dia. Dan juga, pada waktu malam belum pada subuh ni, dia gerak dah. Gerak dah. Budak tak sampai akhir balik, gerak suruh semayang tahajud dah. Mak dia. Semayang sekali dengan mak dia tu, bawa reben tadi, mak dia bawa ceduk, bawa pelita pergi kepada pasir. Dia kata masa tu, tu susah sangat nak pergi masjid. Sekarang ni alhamdulillah rumah kita ni mudah kemudahan kan. Ada kereta, ada motor, ada konkrit pergi pada masjid Balasah mudah. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ni pada pasir lagi takut orang tengah-tengah jalan pula. Dia kata mak dia usaha bawa anak ni. Sedangkan pada masa tu mak Imam Ahmad ni muda lagi. Dan orang Arab pada masa tu aib, jadi ke aibnya kalau tak nikah lepas pada tok laki mati. Tapi dia tak jom. Tak jom nikah. Dia kata dia tak jom nikah untuk nak didik budak ni nak jadi orang alim pembesar dunia. Kleh, orang yang pegang orang yang ada botbat, yang pegang apa botbat di dalam nak didik anak, betul sungguh dia buat. Imam Ahmad dia pergi sembahyang subuh berjamaah belum akhir balik lagi ni. Lepas subuh baca Quran. Lepas baca Quran, ngaji ilmu, ngaji hadis, ngaji fiqh hingga sampai tengah hari. Sampai tengah hari tu mak dia buat kelik pergi rumah pula. Hari-hari lagu tu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita kalau kita tanya berapa kali kita pernah tanya di sekolah anak kita ngaji cuma mana? Anak kita pergi sampai sekolah ke tak? Kita pernah telefon kepada ustaz ke tak? Imam Ahmad bin Hanbal mak dia sendiri yang perlu anak pada kecil lagi tok lelaki mati. Sapa Zuhur dia perlu anak suruh anak ngapa Quran, suruh anak ngaji kitab, suruh anak ngaji hadis. Lepas pada tu pipin wak kelih dengan sapa rumah. Mula sinilah. Mula daripada perempuan yang tok laki mati, perempuan yang sabar, perempuan yang dhaif kita nampak tadi, tapi dialah orang didik jadi satu mazhab Ahmad bin Hanbal pembesar dunia, salah satu daripadanya. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dunia sekarang dia tak nampak. Kita nampak kalau kita pergi di tempat-tempat besar, kita pergi di Singapura ke, kita pergi di Bangkok ke, kita nampak binaan hotel besar, hotel tinggi, Allah hebatnya hotel. Tapi tak pernah kita nampak besi dan semi yang duduk bawah tanah. Binaan yang naik 2-3-40 lapis sebenarnya dan naik tak boleh kalau tidak ada besi dalam tanah. Besi dalam tanah, siapa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah? Mok, kalau kita nak banding. Kita nampak Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Bukhari dan Sa'id bin Usayyab dan sebagainya. Kita nampak pembesar-pembesar dunia. Tapi demo ni tak akan jaya kalau tidak ada bang lamuk dia mari didik dia. Bina air tak akan naik tinggi, bina air tak akan comel selama mana bing dia, selama mana tapak dia tu tak comel. Pasal itulah, bagaimanakah kita nak sang anak kita nak jadi pacacat, hak jadi mulia yang boleh bawa dunia, yang boleh pimpin manusia kepada hidayah pada Allah Ta'ala, kalau mak tidak main botbat dengan sebenar-benar anak kita boleh? Bagaimana kalau kita nak ajar anak kita akhlak, mak sendiri duduk maki kat orang? Bagaimana kalau kita nak ajar anak kita suruh jaga masa waktu kita, waktu semayang, sedangkan mak sendiri pada waktu semayang duduk kelih teratak lagi? Bagaimana kalau kita nak ajar anak kita tak sewi takabur, tak sewi lebih pada orang, sedangkan mak sendiri pakai-pakaian itu berasa megah, berasa takabur lebih pada orang? Dia mula sini. Mula daripada didik kemok. Satu kali, seorang budak, mak dia ada perhati. Kita kena perhati kepada anak. Barulah anak kita tu berpa cacat yang dikasih oleh Allah Ta'ala, yang dikenai oleh Nabi. Dia ada perhati, dia kata anak dia ni juh sebenarnya. Tapi apabila pergi sekolah kelik mari, mula tukar dah rambut tadi daripada hitam jadi biru dah sebelah. Ada biru, ada kuning, ada hijau, ada merah rambut tu. Mak tanya anak, sebab apa kau yang boleh buat sedangkan mak tak ada? Dia kata dia tiru kru duduk di sekolah dia tu. Dia tiru cikgu dia. Cikgu dia rambut merah, dia pun kelik jadi rambut merah hitam. Mak dia kata, bo dah ngaji sekolah ni, tata sekolah lain. Ini orang yang pegang main botbat besar, dia tahu hakikat. Dia tahu untuk nak kontrol anak dia. Dan juga kalau kita nak klik Imam Malik, hak apa pembawa tok guru bagi Imam Syafi'i lagu mana? Imam Malik ni mak dia, didik dia juga, dia ayah dia mati kecil dan didik Imam Malik tadi jadi seorang pembesar dunia juga Imam Malik.
Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik, ayah dia tadi pada masa tu terpaksa kena gitit dengan di Khurasan, di negeri luar. Tinggal keluarga duduk anak Malik dengan mak dia ni 27 tahun. Dia tinggal duit 30 ribu dinar. Dia kelik mari, dia kata duit 30 ribu dinar ni beli barang, beli gapo untuk anak dia ngaji sehingga tubik jadi orang alim. Hingga ayah dia kelik lepas pada 27 tahun ni terkejut. Kata siapa kau duk mengajar sini, orang penuh di masjid ni. Tak suka, kata isteri dia tak boleh buat, boleh didik anak sehingga anak dia jadi orang alim, anak dia jadi orang semua dunia ni, semua negara pakat mari dia ngaji dengan dia. Pasal itulah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, bodbat kita jangan terlupa. Kita nak kerja, nak kerja kajian, kerjalah. Nak kerja gapo kerjalah. Nak kerja nego kerjalah. Tapi di sebalik nego, di sebalik kerja tak ada banyak orang buat mengadu, kata anak dah fasil, anak dah jadi jahat, anak dah jadi punah. Saya pernah jumpa di ikhwah kita di dalam negara. Dia kata, "Ustaz, anak dia tiga orang punah habis dengan sebab daun ketung, ustaz. Ustaz ceramah kena royak jadi kuat sikit, ustaz." Ah, sedak dia. Ajar ustaz suruh ceramah kuat. Anak saya punah habis dah, dia kata. "Ustaz ceramah tak boleh main-main dah demo ni. Demo ni main sungguh. Fok-fok ustaz pun kena main sungguh," dia kata. Itu benda hakikat yang berlaku dalam masyarakat. Ustaz sendiri nak buat seorang tak boleh. Kena mok, orang jadi mok, orang yang duduk dekat sekali dengan anak, ni lah orang duduk main botbat benar-benar untuk nak didik anak jadi orang soleh. Tapi kalau mok, bila saja sibuk dengan sebab kerja, sibuk dengan sebab nego, pukul 1, pukul 2 malam duduk nego, tak pernah kelih anak duduk main gapo etek, tak pernah didik anak, tak pernah tanya anak, kalau orang tanya anak, kelas berapa, tak tahu nak jawab tak boleh. Lepas bila anak kita nak jadi pacacat yang diredai oleh Allah Ta'ala? Bilakah anak kita nak jadi orang yang hafal Quran? Tahiyah. Rumah kita ni pasti kena hidup masalah agama. Tapi kalau di rumah kita sendiri ni duduk bosan dengan maksiat, duduk penuh dengan cong-cong maksiat dengan Allah Ta'ala, anak kita tak tubik sebagai Imam Syafi'i, anak kita tak tubik sebagai anak Sa'id Ibn Musayyab di dalam sejarah, anak kita tak akan tubik supaya Imam Malik. Kerana apa? Kerana tanah yang kita hapar tadi, tanah tak molek. Telur yang kita telur tu bukan dalam sakok. Kita kata ulama, orang perempuan kalulah beranak sekodar supaya telur, dia kata tak ada jalan anak nak tubik pacacat yang dilek, pacacat yang mulia, tak ada, tak ada jalan. Pasal itulah hendaklah kita bersungguh di dalam buat didikan anak, khususnya pada masa sekarang, insyaAllah pada pusingan yang pertama, dan saya akan jumpa pula pada pusingan yang kedua, insyaAllah. Alhamdulillah, dan itulah mana satu daripada benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kaum ibu, wanita-wanita yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni perlu kepada ada contoh-contoh yang kita bergantung. Kita kena banyakkan baca-baca kisah-kisah perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Quran. Kisah-kisah yang disebutkan oleh para-para ulama. Berbagai kisah-kisah tentang wanita di dalam menjaga dan mendidikkan anak-anak seperti mana Ustaz Ibrahim telah sebut. Ada seorang perempuan di dalam kitab Ha'aid Qarni, nama kitab dia As'adul Mar'a fil Alam. Orang perempuan yang paling bahagia sekali dalam dunia ni, dia kata. Ada seorang perempuan isteri bagi seorang ulama nama dia Saleh Ibnu Yahya Ibnu Huyai. Dah lama suami dia mati. Biasa benda dunia ni, kadang-kadang mati ni Allah Ta'ala tak raya. Kadang-kadang suami mati dulu, kadang-kadang lelaki mati dulu. Tapi masyarakat mah kita kalau mati ni kita berjamu. Suami mati dah, harta tinggal tak banyak dah, kena duduk sembelih lembu, sembelih kambing, kena duduk jamu orang lagi. Jadi susah. Ini panggil adat, istiadat mah kita. Bukan daripada acara yang datang daripada Nabi SAW tak. Tapi dia panggil adat di kampung mah kita, dia buatlah gitu. Jadi kalau orang kaya, memang kata dia kaya, kena sembelih lembu, sembelih kambing, jamu orang makan. Jadi seolah-olah kata, betul lelaki yang mati mujur, sembelih kambing, sembelih lembu, boleh makan, boleh jamu. Seolah-olah gitu. Ada isteri Saleh Ibn Huyai, matinya suami dia, dan dia ada dua orang anak lelaki.
ada dua orang anak lelaki, macam mana yang nak didik anak dua orang lelaki, suami dia mati dah. Tapi seorang perempuan ni salihah, perempuan ni ada hemah yang kuat di dalam mendidikkan anak dia. Maka pertama kali dia ajar anak dia, dia ajar beribadat kepada Allah Ta'ala, dia ajar panas mayat. Dia ajar anak dia panas mayat, bukan kata mung anak pak tak ada ikut mung nak pergi dah, bukan. Dia pegang anak dia, dia peluk anak dia, dia dakak anak dia, dia cium anak dia. Dia ajar anak dia upana ibadah kepada Allah Ta'ala, wita'at kepada Allah Ta'ala. Lepas satu benda lagi dia ajar anak dia, iaitu dia ajar anak dia qiyamul lain. Satu kali dia panggil anak dia dua orang, dengan ibu yang bijak. Mau kita ada kedak lagu ni, wallah alam. Dia peraya, wahai anakku, dalam waktu malam rumah kita ni ibu tak seri satu saat pun tak ada ada orang yang zakiran lillah, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka anak dia tanya, ya ummah, wahai ibu, macam mana kita nak buat wahai ibu? Kita tak tahan nak berzikir ambil jauh waktu maghrib sampai waktu subuh, mana boleh? Tak ada ada rain nak zikir sampai cerah. Maka mak dia kata, kita pakat, kita bagi waktu malam tiga masa. Kita bangwela rangkul pensamwela tiga masa. Masa mula-mula abis ambil, masa awal lepas pada isya dua tiga jam ni abis ambil semaya, baca Quran semaya qiyamul lain. Masa yang kedua sore lagi, anak lelaki dua orang. Lepas tu hak akhir ibu sendiri, ibu sendiri waktu hak akhir, suluh hak akhir ibu. Maka tiap-tiap malam lagu tu lah dia buat. Sampai waktu fajar, kerana anak dia awal, orang yang pertama awal, yang kedua tengah, dia tidur dulu. Maka sampai waktu subuh, ibu dia gerak, anak dia bangun, main subuh bersama, main subuh di masjid. Lagu itulah keadaan dalam rumah dia, sehingga tanda berasa kasih kepada qiyamul lail, kasih kepada ibadah di dalam jiwa hati anak dia. Sehingga lamanya ibu dia mati, ibu dia mati, apa dia tinggal pada anak dia? Dia tinggal qiyamul lail. Maka apabila ibu dia mati, macam mana anak dia buat? Dulu dia bagi tiga, dia kasih dengan dua beradik. Dia kata, sekarang ibu kita tak ada dah, kita kena bagi dua, sebab malam banyak, bagi dua. Jadi ambil sebelah sore, gila lah, amu awal aku akhir, atau aku awal amu akhir, gila dua orang ni, dua beradik, kerana dia lekat tabiat yang duduk dengan ibu dia. Lama-lama kakak dia sakit, sakit sakit berat, tak boleh nak bangun. Maka adik dia kata, tak apa, aku ambil semua daripada awal malam sehingga akhir malam untuk zakirah lillahi ta'ala. Ini kisah yang berlaku, yang ulama sebut dalam kitab-kitab. Di dalam mendidikkan anak ni, ibulah peranan yang paling besar. Kita jangan duduk tanggung, duduk lepak, ikut dia, apa dia, tak apa anak dia, apa dia. Ha, ni ibu kadang-kadang mulut lagu tu. Jangan deh, sedari yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita kena jaga, kerana mulut ibu ni sangat diberkati, sangat dimustajab, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa dia. Sebab tu orang Arab comel, orang Arab ni tabiat dia comel. Dia tak sepuluh orang Melayu kita, orang Melayu kita ni ustaz, dia dia tak ada arah bahasa Melayu. Orang Arab ni kalau nak murih anak dia ustaz, Sahih mesti tahu tabiat Arab, sebab dia duduk negeri Arab, lepas tu bini dia orang Arab. Saya pun macam tu jugalah. Jadi walaupun bukan bini orang Arab, tapi beranak negeri Arab, jadi orang Arab jugalah. Nah, tapi cuma Arab Melayu. Ha, Arab Melayu. Ustaz ini Arab, Arab sungguh. Oh, saya ni Arab Melayu. Jadi orang Arab ni, kalaulah anak dia ni tabiat tak comel, perangai tak molek, nakal, dia tak kata huduh. Aslahakallah ya bunai, Allah yahdika ya bunai, ghafarallahu laka ya bunai. Ya doa lagu tu, ya Allah Ta'ala pun dosa, ya Allah Ta'ala hidayah, ya Allah Ta'ala beki. Tapi kalau Melayu, kalau Melayu mana sahih? Kalau Melayu, supah selalu alias billah mizali, supah lewat Melayu. Bahasa Melayu tak ada Allah, bahasa, bahasa kita ni wai, bahasa jadi guna bahasa yang jauh daripada bahasa-bahasa apa nubuah. Riwayat daripada Atha Ibn Rabah dalam kitab Tabaqat, daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, satu kali Ibn Abbas riwayat pada Atha. Atha Ibn Rabah ni ashab Ibn Abbas, anak murid dia. Dia kata, "Hei Atha, uriki aku nak mu tengok orang perempuan ahli syurga.
Aku nak ilmu tengok orang perempuan ahli syurga. Qultu fa qultu bala ya Rasulullah. Boleh ya Rasulullah nak tengok orang perempuan aku mana masuk syurga ni? Faqala imra'atun sawda. Orang perempuan ha hitam lah. Syurga Allah Ta'ala antara pilih kulit lah. Bukan kata orang putih, orang jangok, syurga, orang ubah-ubah. Muka rapuh tak masuk syurga. Tak. Perempuan hitam ni lah ahli syurga. Tapi perempuan hitam ni yang menyakit dia usul, mana gila babi. Satu kali dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ni dah satu penyakit yang dapat lekat pada diri aku, jadi gila babi. Apabila aku gila babi ni, aku tak khabar aku kelanya mana buka aurat. Ya Rasulullah, mintalah mu doa pada Allah hingga. Rasulullah kata boleh kalau kau doa, kalau musabah insya'at sabati falakul jannah. Kalau musabah mungkin syurga. Tapi kalau mu nak nawi kudu apa boleh Rasulullah doa. Maka yang katakan ya Rasulullah aku pilih nak sabar. Sebab Nabi jamin syurga dia kalau yang sabar atas penyakit yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar. Tapi yang kata ya Rasulullah aku nak minta seorangi mu doa apabila aku jadi gila babi jangan telanjang atau jangan tucuk atau jangan buka aurat aku. Tengok perempuan hitam, perempuan yang kena penyakit gila babi, kena penyakit tapi dia malunya, dia takutnya terbuka aurat. Pak kita tak ada gila babi ni, pak kita tak ada kena penyakit pun, pak kita ni orang perempuan orang jangan ni tak ada hitam ni, dia buka orang tengok la ilaha illallah. Ini bukan daripada risalah Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang akhir riwayat dalam kitab Tabaqat bahawasanya Fatimah. Kita kena tengok banyak kisah-kisah ulama-ulama, kisah-kisah sahabiah-sahabiah yang ada riwayat tentang cerita-cerita perempuan-perempuan di zaman Rasulullah. Fatimah binti Rasulullah SAW 3 hari 3 malam tak makan, tak ada makan ni, tak ada benda nak makan. Kita zaman lah ni bukan fakir di segi makan ni, tapi kita fakir di segi ilmu dan fakir di segi iman. Lalu itulah Ali klik. Ali berkelip di rumah tengok Fatimah ni tak tergayar launuha. Jadi berubah cak, jadi pucat kerana tak makan lah, tak agak ni. Nabiki tanya. Gena mung Fatimah. Dia kata jauh ya, jauh dengan sebab lapar ni wahai Ali. Pak Ali tak ala takhbiri ni. Gena tak raya. Gena mung tak raya ke aku mung lapar, aku boleh pergi cari walaupun tak ada aku boleh pergi cari. Dia kata sami'tu abi, aku dengar ayahku raya kepada aku, malah aku nikah denganmu. Idza ja'aki aliyun bi syai'in fakuli. Kalau Ali wahi bagi makan, bawa bala makan, memakanlah. Wa illa fala tas'alihi. Kalau tak ada wahi bagi makan, jangan minta sama sekali. Rasulullah pesan kepada anak dia sebelum nak jadi isteri kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Sebab dia tahu Ali, karena Ali ni anak Rasulullah, didik juga dia, dan dia tahu suasana dan kedudukan Ali radhiyallahu taala anhu. Kita dak kalau didik anak kita, kalau tok laki mu mari mu kena tengok lah kacak dia, kalau tok laki mu mari mu kena dia beli barang, kalau tok laki mu tak beli barang mu kelik dak mak mak ni mak nak cara sendiri. Ini salah lah, ini salah. Kita didik anak salah. Kita kena didik anak tengok cara didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidikkan anak-anak perempuan dia. Inilah sebagai sebenarnya masa kita terlalu singkat dah, terlalu singkat. Jadi banyak lagi benda-benda yang kami nak bagi pada malam ni, tapi kita ada lagi sedikit lebih kurang 4-5 minit lagi dan Ustaz Ibrahim untuk beri khalasah lagi macam mana mendidikkan jadi ummahat ataupun mandah yang paling cacat. Dipersilakan Ustaz Ibrahim. Maka saya sekadar ni lah, kerana masa kita dah tidak diizinkan, maka apa yang saya telah sampaikan pada petang ni, kalau benda yang baik itu daripada Allah, dan kalau benda yang apa ni yang tidak baik dan tidak betul itu daripada nafsu dan daripada diri saya. Ufawidu amrilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Ustaz Ibrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Tayyid. Dan pusingnya yang kedua, satu benda yang berlaku di rumah kita ni, kita pelik di sekolah-sekolah tadi kena buat bad kecakam semaya. Nah, nak semaya kena buat kecakam, kalau tak pan tak lepas, tak pan tak lepas kecakam semaya. Tak ada kena kecakam itu semaya yang wajib dah. Ustaz-ustaz yang duk mengajar di sekolah, dia pun hayat pada saya, dia kata penuh. Dia kata jumpa dengan seorang pelajar, orang Islam, seorang perempuan, dia tu semaya sekali, dia tu
semaya zuhur kan ustaz paksa. Klik rumah tak semaya, pak lagi tak ada. Jadi so, di waktu jadi so. Tak tahu jamuk lah tiap mana, tahulah. Jamuk pesan mana. Nah, patu ustaz dia tanya, apa kau semaya so? Dia kata rumah dia tak ada ke semaya. Ma dia tak semaya, ayah dia tak semaya, bom oleh anak pun semaya so tu, mujudah tu. Nah, jadi nak ayah kata, benda pesan ini, dia tertiru-tiru. Hasil daripada kamu, hasil daripada didik ke rumah. Kalau rumah tak semaya, kalau rumah dia tak molek, anak mari duduk sekolah pun tak molek. Tak nak didik tak boleh. Pasal itulah kita, pada masa sekarang khususnya, perenai di segi Ghazwatul Fikri, apa perenai hak manusia duduk bawa-bawa sekarang ni di segi pemikiran. Jadi pemikiran sekarang dia nampak moden, dia nampak benda hak lain tu nampak molek pada Islam. Nampak ketak tu comel, nampak buka situ tu comel, nampak seluar carik situ comel, alik atas kelubung, alik bawah sikap pun comel. Bawa demo habis. Pasal apa? Pasal didikan demo-demo pusing habis dah. Didikan dengan apa? Pasal itulah seorang kapitalis. Dia kata, kita nak ubah manusia ni tak payah dia tu. Wak mari kaca tiwi saya akan ubah manusia semua boleh dia tu. Dengan sebab kaca tiwi terletak pada masa tu dia boleh ubah orang dah. Nah, ubah nak pergi mana, nak minat menyanyi pun menyanyi, nak minat berjoget pun berjoget dengan tiwi. Lani tiwi bukan so supaya mau kita hari tu. Lani tiwi duduk dalam tangan dah. Kalau didikkan rumah, didikkan mak tu tak sapa molek kepada anak, tak tahulah lagu mana, supa sungguh. Yang seorang kapitalis dia kata, tak pula saya nak ubah manusia, boleh ubah sungguh. Agama hak comel jadi tak comel. Akhlak hak molek jadi tak molek. Tiruan hak Rasulullah suruh tiru, kita tiru orang lain. Kalau kita boleh boji-boji anak kita sekarang ni, ya Allah. Dengan kuda comel kuda. Nah, terik situ, kokok situ, bercacang situ. Kita ambil mana benda-benda ni? Ambil daripada kaca tiwi yang kita tak hajar, yang kita tak bawa dorongnya we jadi molek. Imam Malik tadi ketika dia kecil dia kata Imam Malik dia minat nyanyi. Dia pergi di tempat-tempat nyanyi untuk nak berlagu, untuk nak bawa lagu Imam Malik ni. Nah, tapi mak dia orang cidik. Dia kata weh, orang nak bawa lagu ni kena rupa comel. Kalau rupa supah weh tak ada jalan orang nak dengar. Pandai mak dia menyebabkan Imam Malik mula daripada tu gi ngaji pekoh, gi ngaji hadis, gi ngaji ilmu agama, tubik seorang yang alim. Kita kalau anak kita minat dontri, ha selalu dah minat lagu, ha tak leh. Apa? Allah Taala bui kau ni, gomo kau ni, minat judi, judi. Nah, minat naik motor. Kita pasal apa? Kurang di segi botbat, rumah kita dalam rumah tak dikurang. Pasal itulah kaum muslimin dirahmatullah Allah. Dah kelih masa tu dah sapa, maka saya berdua dan insyaallah kita akan jumpa pada saat-saat yang lain pula. Dan apa kesilapan kami yang berada di atas pentah ni, dan saya minta maaf. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.